Malaysia boleh meneroka dan memanfaatkan teknologi baharu muncul berasaskan kecerdasan buatan AI dari China. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, teknologi berkenaan dilihat bersesuaian untuk digunakan dalam bidang telekomunikasi, media dan penyiaran serta perfileman negara. Jelas beliau, perjanjian usaha sama antara Altel dan G-Space yang ditandatangani dalam bidang teknologi satelit khususnya direct-to-cell boleh menjadi penyelesaian terbaik dalam membantu keselenghubungan di kawasan-kawasan terpencil. Selain itu, teknologi alih bahasa secara tepat masa juga boleh digunakan khususnya dalam bidang perfileman bagi menarik minat lebih ramai penonton. Lawatan beliau ke China Media Group, CMG, juga memberi pendedahan baharu mengenai produksi serta penggunaan teknologi penyiaran yang boleh dipelajari dengan memanfaatkan AI. Beliau mengakhiri lawatan kerjanya di Beijing dan akan ke Korea Selatan bagi menyertai persidangan GSMA Mobile 360 APEC.